Selamat pagi, salam sejahtera, salam nadi ilmu amalan membaca. Saya, Yogarash anak laki Mano dari SMK Sungai Lembing ingin sampaikan bicara buku yang bertajuk Murid dan Alam Belajar. Buku ini ditulis oleh Mok Song Seng. Buku ini terdapat 13 bab dan mempunyai 417 muka surat. Buku Murid dan Alam Belajar menceritakan bahawa sejak lahir kita sentiasa mengalami proses pembelajaran dari semasa ke semasa, sama ada secara formal atau tidak formal. Sejak kecil mula kita mempelajari kemahiran menggunakan deria-deria serta anggota untuk mengetahui dan menyesuaikan diri dalam kehidupan alam sekitar. Apabila tiba di masa bersekolah, kita mempelajari kemahiran mendengar, membaca, menulis dan mengira dan menggunakan kemahiran-kemahiran ini untuk masa depan. Kita juga mempelajari ilmu pengetahuan daripada pelbagai mata pelajaran. Mainan merupakan bahan pembelajaran yang paling sesuai untuk kanak-kanak yang berumur 6 tahun ke bawah. Secara amnya, tujuan utama mainan ialah membawa perkembangan potensi kanak-kanak dari aspek fizikal, intelek dan sosial emosi secara seimbang dan menyeluruh. Melalui permainan, kanak-kanak dapat membentuk kemahiran fizikal. Mainan sosiodramatik pula melatih kanak-kanak menguasai kemahiran bertutur dan menggunakan bahasa yang sesuai. Melalui mainan simbolik dan mainan sosiodramatik, kanak-kanak dapat menguasai situasi kehidupan harian di samping membuat persediaan untuk kehidupan dan peranan alam dewasa. Mainan memainkan peranan yang utama dalam perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal, intelek, sosial dan emosi. Melalui aktiviti permainan, potensi kanak-kanak akan dapat dikembang secara seimbang dan menyeluruh. Situasi ini dapat dicapai sekiranya alam belajar sedia ada. Maka, untuk guru hendaklah menguasai kemahiran membentuk alam belajar yang kondusif dan pelaksanaan aktiviti permainan. Sehubung itu, di samping kemahiran mengorganisasi kemudahan-kemudahan fizikal dalam alam pelajaran, guru haruslah juga memahami ilmu psikologi pendidikan dan untuk menguasai kemahiran mengajar demi memastikan keberkesanan pengajaran. Bab 3 buku ini bertajuk Konsep Pengajaran dan Pembelajaran. Konsep pengajaran merupakan aktiviti atau proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran yang tertentu. Ia meliputi perkara-perkara seperti aktiviti perancangan, penyampaian, bimbingan dan penilaian yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada murid-murid dengan cara yang berkesan. Seterusnya, konsep pembelajaran. Pada asasnya, konsep pembelajaran yang melandaskan teori-teori pembelajaran masa terkini boleh diklasifikasikan kepada 4 mazhab yang utama iaitu Behaviors, Cognitivist, Social, Humanist. Tujuan utama mengadakan pengajaran ialah mewujudkan aktiviti pembelajaran, malah keberkesanan. Pengajaran bergantung kepada kebolehan menggunakan kemahiran mengajar yang berjaya memudahkan aktiviti pembelajaran murid. Seharusnya, segala aktiviti pengajaran adalah semata-mata ditumpukan untuk merangsangkan murid supaya menggerakkan mereka belajar. Oleh itu, pengajaran merupakan dua fungsi utama iaitu merangsangkan pembelajaran dan mewujudkan situasi pembelajaran yang berkesan. Kesimpulannya, buku ini sangat bermanfaat kepada semua pelajar kerana ia mempunyai banyak ilmu pengetahuan yang baru. Sekian, terima kasih.